Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kami dimanapun berada? Kami doakan dari kota suci Makkatul Mukarramah ini, semoga para sahabat semua yang berada di channel kami ini selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya fid dunya wal akhirah. Amin. Sahabat semua, kali ini kita akan jalan-jalan ataupun melihat-lihat bagaimana situasi kota suci Makkah, jalan raya, rumah-rumah, gunung-gunung. Subhanallah, begitu indah, takjub kita melihatnya. Sahabat semua, sahabat, video ini kami rekam ketika kami dalam perjalanan menuju ke peternakan unta. Subhanallah, kita sama-sama bisa melihat bagaimana jalan di sini. Jalannya mulus, lurus-lurus, dan belokan itu jarang, sahabat. Begitu juga di kiri kanan ada gedung pertokoan, hotel. Namun kita tidak menemukan bagaimana seperti perumahan-perumahan yang ada di negara kita. Sahabat semua bisa saksikan, lihat, subhanallah, inilah penampakan sebahagian kota suci Makkatul Mukarramah. Kami doakan mudah-mudahan juga sahabat kelak akan Allah undang ke tanah suci ini, menyaksikan seperti apa yang kami saksikan sekarang ini. Sahabat semua, di kiri kanan banyak terlihat gunung-gunung. Namun gunung di sini ataupun bukit tidak sama seperti di negara kita. Kalau di negara kita gunungnya atau bukitnya itu penuh dengan tumbuhan. Namun di sini sahabat, gunungnya gunung batu. Subhanallah. Ini di kiri kanan kita, di kiri kita itu sepertinya hotel-hotel, sahabatku semua. Hotel, gedung-gedung ataupun perkantoran. Dan jalur lalu lintas di sini sepertinya jarang macet, sahabat. Ada yang unik, mobil ataupun kendaraan roda 4 di sini stangnya itu berada di sebelah kiri, sahabat. Kalau di negara kita kan sebelah kanan, tapi kalau di sini stangnya sebelah kiri. Subhanallah. Nah sahabat, ini penampakan jam raksasa Zamzam Tower yang berada di sekitar Masjidil Haram. Jadi tepat di bawah Zamzam Tower ini sahabat adalah Masjidil Haram. Subhanallah. Dan ini merupakan salah satu maskot kota suci Makkatul Mukarramah. Di bawahnya itu juga terdapat hotel, sahabat, tempat para jamaah untuk menginap baik di musim umroh maupun di musim haji. Nah sahabatku semua, rombongan kami kali ini bersama jamaah travel Rapita Wisata Batam. Subhanallah, perjalanan kali ini sangat indah sekali. Dan tidak ada kata-kata yang dapat kami utarakan selain hanya bersyukur kepada Allah diberikan izin untuk hadir di kota mulia ini. Sahabat, lihat ada jalan tol, jalan layang. Seperti di awal tadi kami katakan, jalan raya di sini itu jarang ada tikungan, sahabat. Ya, lurus-lurus jalannya, mulus. Dan nominal kendaraan orang di sini identik dengan warna putih dan hitam, sahabat. Pakaian orang juga begitu di sini. Yang laki-laki berpakaian jubah putih, yang perempuan pakai gamis hitam. Identiknya seperti itu. Sekarang kita lagi berhenti sejenak di lampu merah. Seperti yang kami katakan di awal video, sahabat, sekarang ini kita sedang on the way
dalam perjalanan menuju peternakan onta. Peternakan onta itu sendiri salah satu tempat yang paling dinanti untuk dikunjungi oleh para jamaah umrah. Habis itu nanti kita akan mengambil miqat untuk melaksanakan umrah ketiga ataupun umrah yang terakhir. Sahabat semua, lihat itu pohon, sebagiannya itu adalah pohon kurma sahabat. Pohon-pohon kurma yang tumbuh di tengah-tengah jalan, dan yang ini pohon-pohon hias. Ini sengaja ditanam sahabat. Sengaja ditanam. Pada dasarnya kota suci Makkatul Mukarramah ini atau Arab Saudi ini identik dengan gurun pasir. Dan ini lihat sahabat semua sudah bisa melihat di kiri kita, selain nampak rumah-rumah penduduk, juga nampak nanti gurun pasir yang sangat luas sekali. Sahabat, adapun perasaan kita berada di kota suci ini, ya Allah, nikmat saja. Tidak ada perjalanan yang paling nikmat yang kami rasakan selain perjalanan ke kota suci ini. Dan kita berharap mudah-mudahan di setiap tahun bisa kita berangkat mengunjungi kota suci mulia ini sahabat. Begitu juga sahabat yang akan yang menyaksikan video ini, juga kami doakan mudah-mudahan segera Allah panggil untuk menunaikan umrah bagi yang belum pernah. Bagi yang sudah pernah, kembali lagi Allah panggil. Amin. Masya Allah. Baik sahabatku semua, barangkali itu saja yang dapat kami jelaskan berkenan dengan video ini. Ikuti terus ataupun simak terus video ini sampai di akhir. Dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada sahabat semua sebagai pemotivasi agar tergerak hatinya dengan kuat untuk datang ke tanah suci ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah mendukung channel kami ini, yang selalu mensupport channel ini, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar mendapatkan terus video-video terupdate dari kami. Keterangan terakhir, lihat sahabat, nampak sudah gurun pasir yang sangat luas. Itu saja barangkali kami tutup. Salam dari kota suci Makkatul Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Semuanya 30 ya. Jadi nanti di lobby kita begitu juga dihitungannya. Ya, mudah-mudahan.
kita yang ketiga ini lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jam 9 pagi sudah menuju masjid. Sebelum ke masjid, usaha petainya dulu, buat air kecil dulu. Yang sampai dalam sudah menunggu jam 11, pokok toilet keluar tak bisa masuk. Jadi besok cuma perempuan juga. Besok laksanakan juga solat Jumat sama seperti di Madinah. Di awal dengan khutbah, selama khutbah tidak boleh berkata-kata apapun. Setelah itu solatnya Jumat itu 2 rakaat. Khotbah solat Jumat itu bisa kita dengar dalam bahasa Indonesia dengan frekuensi radio 90,5 FM. Jadi bagi yang bawa handphone ada radionya, bawa headsetnya, pas assalamualaikum itu langsung hidup radio. Frekuensinya 90,5. Nanti saya share di grup 90,5 FM. Kita bisa dengar apa sih isi khotbahnya? Kita dengar dalam bahasa Indonesia. Berikutnya, Bapak Ibu semua, karena hari Sabtu kita akan meninggalkan kota suci Mekah Al-Mukarramah. Yang perlu diingat adalah yang pertama, bagasi. Jangan sampai over bagasi, belanja, 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 sekali dibungkus 30.